barang-barangnya, baik genteng ataupun barang-barang berharga lainnya. Silakan dibantu, ya, kemudian difasilitasi dan dilayani. Dan 09.00 untuk kegiatan eksekusi alat berat langsung segera dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono beserta jajaran dan didampingi beberapa pihak seperti Pol PP dan Damkar melakukan giat pembebasan lahan di Dusun Citaman, Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan. Senin tanggal 30 Januari tahun 2023, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono berikan pengarahan pada masyarakat dan jajarannya agar bisa melayani dan memfasilitasi serta membantu lancarkan pembebasan lahan di wilayah Desa Citaman, Pangkalan. Pembebasan lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan jalan tol Jakarta Cikampek 2, JAPEK 2. Giat tersebut dimulai pada pukul 9 waktu setempat, bersama Damkar, Pol PP dan Babinsa setempat ikut turut hadir di pembebasan lahan tersebut. Sebelumnya warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Citaman Bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak pembebasan lahan untuk tol Jakarta Cikampek, JAPEK 2, karena belum ada kesepakatan perihal ganti rugi dengan harga yang masih belum layak. Aksi unjuk rasa tersebut digelar di depan gedung pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu tanggal 15 September tahun 2021, tahun lalu, namun walaupun saat ini ada sedikit kontra dari pemilik lahan yang tidak sesuai dengan harga yang dijanjikan untuk pembebasan lahan tersebut, pihak Polres Karawang tetap terus menjalankan dan sudah diberikan pengarahan oleh Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.